Maka itu komitmen kami, komitmen saya dan keluarga, bahwa kami harus buat yang terbaik untuk menjadi ladang amal kepada kami sendiri. Jalin kebersamaan di antara pimpinan dan staf kantor Siap Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Jayapura melaksanakan ibadah yang berlangsung di Terminal Tunggu Penumpang Kantor Pelindo Jayapura. Ibadah perayaan Natal keluarga besar KSOP Jayapura berjalan penuh hikmat dalam suasana kesederhanaan karena masih berada di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dan dipimpin oleh Pendeta Karmaya Rangga. Dalam sambutannya, Kepala KSOP Jayapura Roni Fahmi mengajak semua untuk terus berbuat baik kepada sesama dalam setiap tugas dan pelayanan sebagai bentuk makna kasih di momentum Natal keluarga besar KSOP Jayapura. Maka itu komitmen kami, komitmen saya dan keluarga, bahwa kami harus buat yang terbaik untuk menjadi ladang amal kepada kami sendiri. Apabila kita mati, tadi Ibu bilang ada surga, kematian, jalan, neraka, surga. Menuju ke situ itu sangat berat. Maka dengan itu kumpulan pahalamu, kumpulan kebajikanmu, kumpulan suatu berbuat baik, maka di situ akan ditimbang hisabmu dengan apa yang kau lakukan. Maka apabila kebaikanmu lebih berat, tujuanmu masuk surga tercapai. Ibadah Natal keluarga besar KSOP Jayapura diwarnai dengan lantunan pujian dan vokal grup dari para staf KSOP dan perwakilan Ibu Dharma Wanita KSOP Jayapura dan diakhiri dengan penyerahan bingkisan kasih Natal oleh Kepala KSOP Jayapura. Melvianda Spamanggori, Noken Live melaporkan.